Oke, jadi untuk di video yang kali ini ya, ini saya ada pesanan. Jadi ini pesanan paket audio rumahan ya, atau paket sound system rumahan dengan harga yang paling murah atau paling terjangkau. Jadi untuk harganya ini di kisaran 1 juta koma ya, jadi 1 juta sekian. Untuk harga tepatnya mungkin nanti bisa langsung ditanyakan di WA aja, karena untuk harga itu bisa sewaktu-waktu berubah ya. Jadi untuk update harga terbaru nanti bisa langsung japri di WA saja. Jadi untuk di harganya ini 1 juta sekian ya, 1 juta koma, namun masih di bawah 2 juta. Jadi ini paket audio siap bunyi, paket rumahan ya, siap bunyi yang harganya termurah. Oke, jadi untuk di paket audio rumahnya seperti ini ya. Jadi ini nanti sudah dapat untuk di amplifiernya dan juga di speakernya, jadi siap bunyi. Dan untuk di paket kali ini, seperti yang saya bilang tadi, ini harganya yang termurah ya, yang paling terjangkau. Harga tepatnya nanti bisa langsung di WA saja. Dan untuk yang didapat di sini ada power amplifier ya. Dan untuk di power amplifiernya ini saya kasih yang merek Sunbug. Untuk di detailnya, untuk review detailnya juga sudah pernah saya buatkan video lengkapnya ya, nanti bisa dicek aja di channel ini. Dan juga untuk di pengkabelannya ini ada kabel untuk nanti instalasi ke speakernya. Untuk di speakernya seperti ini ya, ini speakernya ada sepasang, jadi ini nanti bisa main L dan R ya, stereo. Dan untuk di speakernya ini pakai speaker 10 in, perboxnya ini isi satu jadi single, dan juga ini sudah ada tweeternya juga. Ini tweeternya dua ya untuk satu box. Jadi ini satu box isi 10 in, satu dan juga dua tweeter. Di boxnya seperti ini modelnya ya, ini bisa buat rumahan atau buat cafe atau buat rumah makan, itu juga cocok ya. Untuk di bahan boxnya seperti ini pakai triplek dan juga finishingnya seperti ini. Untuk di bagian depan ini sudah pakai grill ya, jadi lebih kokoh dan juga tampilan juga lebih menarik. Akhirnya seperti itu. Oke, mungkin ini saya buka untuk power amplifiernya ya. Oke, jadi untuk di power amplifiernya seperti ini ya. Jadi ini untuk di fitur dari power amplifier ini juga sudah sangat-sangat komplit ya. Jadi di sini sudah ada untuk di mic-nya. Ini mic-nya bisa sampai 4. Jadi buat karaoke itu bisa ya, sampai 4 mic. Dan untuk di mic-nya ini juga sudah ada pengaturan tone control-nya ya. Di sini ada triple mid dan juga bass. Untuk efeknya ini ada efek echo di sini. Untuk di musiknya ini ada tersedia MP3 ya. Ini nanti bisa radio, bisa USB dan juga bisa Bluetooth. Untuk pengaturan musiknya ini juga ada banyak, ada tone control di sini, juga equalizer-nya di sini ya. Di sini amplifier juga sudah sangat komplit untuk fiturnya. Sudah lebih dari cukup untuk sekelas rumahan ya, apalagi untuk sekelas kamar. Untuk di bagian belakangnya seperti ini ya. Jadi ini outputnya nanti bisa langsung disambung ke speaker. Untuk yang L ini bisa ke speaker 1 dan yang R ke speaker kedua. Untuk di inputnya ini mungkin kalau mau tambah mixer juga bisa ya di sini. Ini bisa inputnya juga bisa nanti sambung ke mixer. Untuk radionya ini bisa sudah ada antenanya juga. Untuk di untuk di amplifiernya ini tadi juga ada untuk remote-nya ya. Ada remote dan juga ada buku petunjuk serta garansi di sini. Ini sudah lengkap. Dan oke, mungkin untuk di penyambungan di sini sedikit saya jelaskan ya. Oke, untuk penyambungan seperti ini ya. Untuk di output speaker LR ini langsung saya sambung ke speaker itu, jadi kanan kiri ya. Untuk di bagian belakangnya seperti ini, jadi ini pakai jepitan ya. Oke,
Oke, ini langsung saya uji cobakan saja. Oke, ini sudah saya hidupkan ya, dan juga sudah saya sambung untuk bluetoothnya ke HP. Oke, ini langsung saya play aja. Untuk volume di sini. Reza Jaya Elektronik Efek Lumajang Remixer by Ghibli PDR Productions. Oke, jadi mungkin segitu aja ya untuk di video kali ini, dan mungkin bagi yang mau pesan nanti bisa langsung WA saja. Untuk nomor WA sudah tercantum di sepanjang video ini. Oke, mungkin seperti itu kurang lebih ya. Dan oke, mungkin sekian. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.